Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maman Arja Jenatubes, terima kasih sudah klik tanda loncengnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tahu informasi terbaru dari Maman Arja Channel, sehingga teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru dari Maman Arja Channel. Dan terima kasih untuk penonton baru yang sudah klik video ini. Dengan klik video ini, teman-teman dapat informasi berharga dari Maman Arja Channel. Oke teman-teman, tadi pagi admin udah membuat PSP ya teman-teman. PSP ini super cepat teman-teman, 5 menit sudah merah dan 7 hari sudah bisa digunakan. Bagaimana cara membuatnya? Yuk saksikan terus Maman Adeja Channel. Ya teman-teman, kalau untuk versi ini membuat PSP nya super cepat ya teman-teman, itu kita siapkan bahan-bahannya. Untuk bahan-bahannya cukup mudah ya, bagi yang sudah punya biang ya teman-teman. Nah, di sini kita butuhkan biang sekitar 1,5 liter biang PSB-nya. Nah, untuk kita perbanyak menjadi itu 4 liter dari 1,5 liter ya teman-teman. Nah, untuk proteinnya kita tambah telur 1 butir. Dan ini kita tambahkan terasi udang. Terasi udang ini selain protein juga ada unsur boron di terasi ini karena ada udangnya ya teman-teman. Nah, selain PSB, micin, telur dan terasi, kita ada bahan rahasia yaitu air jakaba. Nah, inilah yang membuat PSB ini super cepat merah ya teman-teman. Jadi ini sebetulnya hanya perbanyakan dari PSB dan ditambah jakaba ya, tambah air jakaba. Jadi nantinya akan menjadi PSB super ya teman-teman. Oke teman-teman, gak usah banyak basa-basi, kita langsung saja proses perbanyakannya membuat PSB super cepat. Cuma 1 minggu bisa digunakan ya teman-teman. Untuk langkah pertama, kita saring dulu air jakabanya ya teman-teman. Ya, bisa teman-teman lihat seperti ini jakaba. Kalau misalkan teman-teman pengen, bisa cari di Shopee ya teman-teman biangnya. Untuk cara cepat membuat jakaba ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau bikin, bisa lihat tutorial di Maman Adeja Channel ya teman-teman. Kita saring dulu air jakabanya. Ya, kalau untuk jakabanya ini jangan khawatir ya teman-teman, nanti tinggal ditambah air cucian beras baru, ini nanti akan jadi jakaba baru ya teman-teman, gak usah khawatir. Oke teman-teman, selanjutnya kita tinggal pecahkan telur ya teman-teman sebagai sumber proteinnya. Jadi kita kasih makan lagi bakterinya ya teman-teman. Ya, ini makanan bakteri ya. Kita aduk teman-teman. Kita tambahkan terasi teman-teman untuk menambah protein dan juga unsur boron teman-teman. Jadi PSB kita nanti PSB plus boron ya. Cukup mudah cara menghancurkannya, cuma seperti ini menggunakan plastik saja. Karena sebetulnya terasi ini sudah halus tadinya, cuma dicetak saja. Untuk menghancurkan ulangnya cuma dilakukan seperti ini saja, diremas-remas seperti ini otomatis sudah hancur dia.
Ya, kalau udah hancur, kita tinggal masukkan ya, teman-teman. Lalu kita masukkan micin. Ini micinnya sisa ya teman-teman. Kalau 1 sendok mah cukup kayaknya nih. 1 sendok aja micinnya teman-teman. Ya, ternyata cukup 1 sendok ya teman-teman. Sekarang kita tinggal masukkan biang PSB. Untuk teman-teman yang belum punya PSB seperti ini, teman-teman bisa beli di online ya teman-teman, banyak. Tapi syukur-syukur sih teman-teman udah punya semua ya. Kita masukkan PSB-nya. Kita aduk rata ya teman-teman. Lalu kita masukkan ke dalam botol. Oke teman-teman, jangan lupa ditusuk ya bagian atas supaya gasnya keluar. Jadi kita tidak repot-repot buka tutup dari botol ini ya teman-teman kalau ditusuk. Bisa teman-teman lihat baru 5 menit PSB sudah merah ya teman-teman. PSB ini bisa digunakan dalam waktu 7 hari ya teman-teman. Ini cukup dijemur 7 hari sudah jadi PSB baru dan siap aplikasi. Per tangki admin sarankan kalau untuk spray teman-teman gunakan 50 ml. Nah, segini saja kalau untuk cabe ya teman-teman. Bisa juga untuk sayuran lainnya 100 ml untuk spray ya teman-teman. Kalau untuk kocor teman-teman gunakan 1 gelas ya segini. Ini untuk 10 liter air. Kalau untuk kocor 1 gelas ini per air 10 liter. Lalu dari air tersebut kita kocorkan per lubang tanam 1 gelas. Itu kalau untuk kocor ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan tutorial cara membuat PSB super cepat. 5 menit sudah memerah, 1 minggu sudah bisa digunakan. Selanjutnya kita tinggal jemur PSB ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.